TV KPM. Comelnya origami ni. Macam nak cuba buatlah. Boleh kot. Ha, ni ada kertas origami. Lipat dua. Lepas tu, alamak, tak pastilah. Lipat dua lagi ke? Hai Nisa. Hai Cikgu Sangkita. Nisa sedang buat apa tu? Saya cuba nak buat origami yang macam ni, bentuk hati ni cantik, tapi saya pun tak pastilah betul ke saya buat ni Cikgu. Sebenarnya dah hampir betul dah Nisa. Oh ya ke? Tapi kan Nisa, Nisa ada perasan tak? Bila Nisa lipat tadi, ada nampak dua bentuk yang sama? Dua bentuk yang sama. Dua bentuk yang sama. Itu adalah sebenarnya pantulan. Bentuk pantulan. Pantulan macam mana boleh memantul cikgu? Ini kan kertas bukan cermin. Sebab sebenarnya pantulan adalah dua bentuk yang sama. Dan juga garis yang kita boleh nampak di tengah-tengah, yang ini ialah paksi simetri. Paksi simetri. Semua berkait dengan matematik. Okey, kalau macam tu cikgu, jom kita masuk kelas matematik hari ini. Boleh. Okey, jom. Macam pantulan cikgu, pantulan. Pantulan. Betul, pantulan. Selamat datang ke Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan anda untuk jam ini. Sama-sama kita akan pelajari mata pelajaran matematik. Apa topik yang kita nak pelajari pada hari ini? Kita kena tanya cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Sangkita dari SMK Raja Ali. Hai. Hai Nisa. Selamat datang ke Didik TV cikgu. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami, dan kami juga dibantu oleh jurubahasa isyarat hari ini, iaitu dengan Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Baiklah, hari ini kita dah tahu kita akan sama-sama pelajari mata pelajaran matematik. Tapi Cikgu, apa topik kita dan kaitannya dengan kertas yang saya dah lipat-lipatkan sebentar tadi Cikgu? Okey, baik. Nisa, hari ini kita akan mempelajari gabungan transformasi. Gabungan transformasi. Topik ini sepertinya agak sukar, jadi saya tak mungkin dapat melakukan sendirian. Saya nak seru rakan-rakan, boleh tak cikgu? Boleh cikgu perkenalkan siapa yang ada dengan kita pada hari ini? Boleh, boleh. Okey, selamat sejahtera pada semua. Hari ini ada 4 orang murid bersama dengan kami di sini, dan kesemua mereka adalah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali Kuala Lumpur. Okey, baik. Kita ada pelajar yang murid yang pertama, iaitu Nurul Ain Razmi. Hai, Nurul Ain. Lambai-lambai sikit. Okey. Murid yang kedua adalah Ifti Hawa. Hai Ifti. Murid yang ketiga adalah Charlene Jane Raj. Hai Charlene, selamat datang. Dan kita ada seorang je lelaki di sini. Namanya adalah Livanesh. Livanesh, hi, hello. Wah, nampaknya mereka semua sudah bersedia. Murid-murid di rumah pun sudah bersedia. Jadi jom kita teruskan sesi kita. Boleh cikgu? Boleh. Silakan cikgu. Okey, baik. Bagi hari ini kita akan belajar gabungan transformasi. Sebenarnya anda dah belajar transformasi. Hari ini kita akan belajar gabungan transformasi tersebut. Okey, baik. Kita boleh lihat di sini. Standard kandungan 5.3, iaitu gabungan transformasi. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan transformasi, iaitu pantulan, translasi, putaran dan pembesaran. Sebenarnya pantulan ni tadi kita dah buat dari segi origami tersebut, Nisa tadi. Okey, seterusnya murid juga akan menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan transformasi. Dan akhir sekali, kita akan belajar mengenai teselasi. Menjelaskan maksud teselasi. Sebenarnya, untuk pengetahuan anda yang berada di rumah sana, teselasi sebenarnya adalah satu topik yang baru diperkenalkan dalam topik transformasi. Sebelum ini, topik ini dikenali sebagai penjelmaan. Sekarang, topik ini ditukar namanya kepada transformasi. Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah. Okey. Baik. Kita akan belajar gabungan transformasi, iaitu
apa itu gabungan transformasi? Okey, sebenarnya gabungan transformasi ini kita gabungkan dua transformasi. Untuk murid-murid dalam topik anda di sekolah menengah, anda hanya akan belajar gabungan dua transformasi sahaja. Tak kisahlah transformasi apa, mungkin pantulan dengan translasi, pantulan dengan putaran, putaran translasi. Anda juga pernah belajar mengenai pembesaran sebelum ni. Masih ingat lagi pembesaran? Ya. Tapi tak apa, nanti kita akan tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan pembesaran. Baiklah cikgu. Baik. Jadi, gabungan transformasi AB. Katakan mereka berikan gabungan transformasi AB. Yang mana satu yang anda perlu buat terlebih dahulu? Anda kena buat transformasi B, baru anda buat transformasi A. Saya harap anda faham. Okay, walaupun perkataan itu adalah AB, kita buat B terlebih dahulu, baru kita buat A untuk mencari image. Okay, tetapi, jika soalan minta kita untuk mencari objek, untuk mencari objek, kita janganlah ikut transformasi B baru A. Kita ikut seperti biasa. A baru B. Jadi anda kena faham yang itulah yang dikatakan sebagai tertib transformasi. Okay? Baik. Selain itu, anda juga akan belajar mengenai sifat kalis tukar tertib. Kalis tukar tertib maksudnya adalah kalau cikgu melakukan transformasi AB. Okay? Dan cikgu melakukan transformasi BA. Terbalik. BA. Adakah image saya image yang sama? Jika image saya adalah image yang sama, bermaksud transformasi ini mengikut sifat kalis tukar tertib. Jadi itu yang maksud gabungan transformasi. Daripada perkataan gabungan pun kita dah kenali. Gabungan maksudnya kita akan gabungkan dua transformasi. Okay, dan juga ada setengah soalan, bukan setakat translasi pantulan. Mungkin translasi dan translasi sekali lagi. Janji dua. Dua transformasi. Okey, baik Nisa? Boleh. Nisa faham? Saya masih mengikuti murid-murid bagaimana. Boleh? Bagus. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada soalan, apa kata kita buat satu aktiviti? Boleh, boleh. Saya cuba, boleh? Saya cuba. Kami cuba, kami cuba. Okey, baik. Baik, di sebelah Nisa ada satu papan. Baik. Okey. Di papan itu ada gambar yang menunjukkan beberapa jenis transformasi. Baik. Okey. Bagi. Kerja anda adalah untuk menyatakan apakah jenis transformasi itu. Berdasarkan gambar tersebut, anda kena nyatakan jenis transformasi. Dan saya rasa di sini murid-murid kita yang berada di studio akan membantu kita untuk menjawab soalan itu. Murid-murid di rumah pun boleh turut sama menjawab dan di hadapan Nisa ada pilihan-pilihan jawapan. Kita ada pembesaran, kita ada pantulan, kita ada putaran dan kita ada translasi. Jadi ini dia nak bagi murid-murid di rumah nampak dengan lebih jelas. Ini dia gambar-gambar yang akan kita sama-sama jawab. Okey, baik. Kita lihat pada gambar yang pertama. Kita lihat ada dua ekor ikan. Baik. Dua ekor ikan itu anda boleh lihat posisi. Posisi dua ekor ikan tersebut. Okey. Mungkin dia terbalik. Dia nampak macam terbalik. Jadi macam menegak. Tadi melintang pula. Betul, betul. Jadi apakah jenis transformasi ini? Siapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Nak bantu, pantulan, pembesaran, putaran atau translasi? Ada yang cuba? Ada yang cuba. Cikgu, dia angkat tangan. Silakan. Silakan Ifti. Jawapan dia putaran. Putaran. Bagus Ifti. Bagus. Jawapannya ialah putaran. Tanya. Okey, baik. Kita lihat gambar yang kedua. Kita boleh lihat dua kotak yang sama. Okey. Dan kita boleh lihat satu berada di atas, satu berada di bawah. Ini adalah satu tips untuk anda. Inilah yang kakak Nisa buat tadi. Cikgu ada sebut tadi. Cikgu ada sebut tadi. Ingat tak murid-murid di rumah? Baik, siapa yang ingin menjawab soalan? Nak cuba? Charlene, silakan. Silakan. Jawapan saya ialah pantulan. Pantulan. Betul, betul tak Nisa tadi? Betul. Pantulan. Baik. Okay, baik. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Kita lihat ada segitiga di sana. Okay. Dan sebenarnya tips tu dah diberi kepada anda dalam gambar itu. Anda boleh lihat pergerakan segitiga itu. Jadi, apakah jenis transformasi ini? Siapa yang ingin menjawab?
cuba. Silakan. Silakan. Nurul Ain. Jawapan dia translasi. Translasi, betul. Translasi. Tanya. Okey, dan akhir sekali. Akhir sekali kita ada segitiga dan memang sah segitiga tu macam tak sama rupa dia. Yeah. Satu besar, satu kecil. Ya, yeah, betul. Satu besar, satu kecil. Jadi, apakah jawapannya? Jadi siapa yang ingin cuba? Ya. Yeah. Okey, silakan Livinesh. Pembesaran. Bagus. Betul. Pembesaran. Nampaknya murid-murid dapat menjawab semua dengan betul. Bagaimana betul. Saya nak memberikan mereka ganjaran dekat papan markah kita ni, cikgu? Sebenarnya semua orang boleh dapat satu markah. Satu markah. Sebenarnya kita ada banyak markah yang boleh didapati lepas ni. Mereka boleh dapat banyak jadi markah. Jadi satu untuk semua orang. Nisa akan bantu cikgu. Betul. Sementara Nisa sedang melekat. Baik. Sebenarnya cikgu nak beritahu anda. Baik. Transformasi yang telah anda jawab tadi, cikgu boleh kumpulkan dalam dua kumpulan yang berbeza. Satu kumpulan adalah transformasi isometri. Baik. Satu lagi adalah transformasi bukan isometri. Jadi, kalau ikutkan di sini, tiga gambar di atas adalah transformasi isometri. Baik. Dan yang di bawah sekali adalah bukan isometri. Bukan isometri. Sekarang kita dah mengetahui jenis-jenis transformasi ini. Kita akan berehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Kembali menonton Didik TV KPM. Untuk slot menengah atas mata pelajaran matematik, kita belajar mengenai gabungan transformasi pada hari ini dengan Cikgu Sang Kita. Kita tak nak buang masa. Jom kita teruskan kelas kita. Silakan Cikgu. Okey, baik. Bertemu kembali. Okey, jadi sekarang kita akan buat soalan yang berkaitan dengan gabungan transformasi. Tetapi sebelum itu, apakah itu gabungan transformasi? Sekali lagi cikgu ingin ingatkan kepada anda, jika ada transformasi AB, anda akan buat transformasi B terlebih dahulu, baru anda akan buat transformasi A. Jika soalan meminta anda untuk mencari image. Jadi cuba bulatkan perkataan image tu dalam soalan anda, baru anda boleh faham. Kalau soalan tu minta anda mencari objek, anda buatlah A dulu baru buat B. Baik. Seperti itu. Okey, baik. Kita boleh lihat soalan yang pertama seperti anda boleh lihat di skrin. Okey, raja di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada sata kartes. Diberi bahawa transformasi P adalah translasi, Q adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3-4. R adalah satu pembesaran pada pusat 8 sifar dengan faktor skala 2. Okey, tentukan image. Di sini anda boleh lihat cikgu bulatkan perkataan tersebut. Image. Cikgu bulatkan perkataan image bagi segitiga A. Jadi anda boleh lihat dalam gambar itu ada satu segitiga. Segitiga A ini sebenarnya adalah segitiga yang berwarna biru ini. Okey. Dan anda kena nyatakan yang mana satu segitiga yang berwarna merah ini yang memenuhi gabungan transformasi P kuasa 2 dan juga RQ. Itu soalan kita pada hari ini. Jadi, agak-agaknya macam mana kita nak buat? Sedangkan cikgu tadi ajar anda AB. AB, tapi sekarang kita ada sesuatu yang dinamakan kuasa 2. Jadi, tapi cikgu ada pernah ajar anda. Kalau gabungan transformasi bukan setakat translasi dan pantulan, translasi dan putaran. Dia juga boleh dikatakan translasi dan translasi. Putaran berlaku dua kali. Baik. Ataupun pembesaran itu berlaku dua kali. Jadi, adakah itu yang sesuai untuk P kuasa 2? Jadi Nisa, bolehkah kita tanya murid kita siapa yang boleh jawab? Tiada masalah. Mungkin ada yang dah lakukan ulang kaji terlebih dahulu kan? Betul, betul. Jom kita jadi siapa yang boleh jawab untuk soalan A?
Ada nak cuba? Charlene, silakan. Okey, silakan Charlene. Tetapi sebelum tu, cikgu nak tanya Charlene. Ya. Yeah. Charlene, P kuasa 2 ni sebenarnya ialah apa? Transformasi P iaitu translasi berlaku sebanyak 2 kali. Bagus, Charlene. Bagus, tanya. Okey, jadi apakah jawapan Charlene? Segitiga mana? Segitiga T. Jadi itu adalah jawapan Charlene. Tapi sebelum kita semak jawapan, baik, apa kata kita dengar dulu jawapan bagi soalan B? Soalan B. Jadi siapa yang ingin cuba? RQ. RQ. Silakan Ifti Hawa. Ifti. Okey, baik Ifti. Cikgu ingin tanya Ifti sebelum Ifti jawab. RQ ini kita akan buat yang mana dulu? Kita kena buat Q dulu baru R. Bagus Ifti, bagus. Okey, jadi apakah jawapannya? Segitiga W. Segitiga W. Okey, jadi tadi Charlene beritahu segitiga T. Ifti pula jawapannya segitiga W. Okey, adakah jawapan mereka betul? Betul. Betul. Tahniah. Jadi adakah Ifti dan Charlene akan mendapat ganjaran? Betul. Ya. Ifti dan Charlene akan mendapat ganjaran. Okey. Baik. Jadi sekarang anda boleh lihat jawapan di sini telah anda boleh lihat bagaimana transformasi itu berlaku sebanyak 2 kali untuk soalan A, dan bagi untuk soalan B bagaimana transformasi tersebut R dan Q berlaku. Jadi kenapa jawapan itu adalah W, kenapa jawapan itu adalah T, ditunjukkan dengan jelas dalam gambar ini. Dan untuk pengetahuan anda, soalan ini adalah soalan daripada buku teks matematik. Jadi anda boleh rujuk buku teks matematik anda. Baik. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, dalam soalan ini, dalam raja di sebelah, trapezium G tanda-tanda ialah image bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi. Diberi bahawa transformasi T ialah pembesaran pada pusat 1.4 dengan faktor skala -2. V adalah putaran 180 pada asalan dan W ialah pantulan pada garis Y1. Tentukan objek. Biar cikgu bulatkan perkataan itu. Objek, baik. Tentukan objek bagi trapezium G tanda-tanda. Okey, jadi sebenarnya anda kena ingat yang paling penting adalah tertib transformasi. Apa itu tertib transformasi? Cikgu dah terang dah sebentar tadi. Kalau image, anda buat yang belakang dulu, baru anda buat yang depan. Kalau kita nak cari objek, buatlah yang depan, depan dulu, baru buat belakang. Bagus Nisa. Baik. Nisa dah already masih mengingat. Masih mengingat. Okay, jadi, mungkin kita boleh dengar jawapan daripada murid kita? Boleh. Jadi, siapa yang boleh beri jawapan? Nak cuba. Silakan. Baik. Silakan. Ain. Ain? Ya. Okey, apakah jawapan Ain? Tentukan yang mana satu objek? WV, trapezium F. Trapezium F. Trapezium F. Okey, baik. Jawapan Ain adalah trapezium F. Adakah betul? Betul. Tadi kalau kita lihat gambar sebentar tadi, kalau kita cuba nak bandingkan, trapezium F itu adalah jawapan yang betul. Ya. Yeah. Jadi ganjaran untuk Ain? Ya, yeah, betul. Ganjaran betul. Ganjaran untuk Ain. Okey, baik. Kita ke yang seterusnya. Ini adalah satu contoh. Okay, contoh ini, raja di sebelah menunjukkan titik P dan titik Q pada satah kartesian. Okay, diberi bahawa transformasi A adalah translasi, B adalah satu pantulan dan C adalah satu putaran. Okay, tentukan image, okay, bagi titik P. Tadi kita lihat gambar. Sekarang kita lihat titik sahaja. Satu titik pun dah cukup. Okay, dan melalui gabungan transformasi AB dan juga BC. Baik, satu tips untuk anda yang berada di rumah. Jika anda ingin menjawab soalan ini, disarankan anda membuat template sebegini. Okey, jika anda ingin membuat AB, anda buat template yang begini. Kita ada kotak, kita ada anak panah kotak, anak panah kotak. Sebenarnya anda tidak perlu lukis kotak ni. Anda hanya perlu tulis satu kurungan. Kurungan. Baik. Untuk menjadikan slide cikgu ni lebih menarik, cikgu lukis satu kotak. Baiklah. Sebenarnya anda tidak perlu lukis kotak. Kurungan pun dah cukup. Apa yang perlu anda letak dalam kurungan? Koordinat bagi titik itu. Koordinat asal, lepas tu dia akan menjalani transformasi pertama, apa koordinat dia?
transformasi yang kedua, apa koordinat dia? Di atas anak panah ni kita nak tulis apa? Kita akan tulis kalau A, B, B dulu, baru kita tulis A. Okey, tak apa. Mungkin rasa macam keliru sedikit. Mungkin kita dengar daripada rakan anda apakah jawapannya. Boleh jadi, kita untuk lihat. Untuk A, B, apakah jawapannya? Ada yang nak cuba atau masih mencari-cari? Oh, lima yang nak cuba. Silakan. Ini cuba. Cikgu, dia mau cari image. So, saya buat B dahulu. Livanish siap. Betul? Okey, baik. Livanish. Okey. Okey, Livanish boleh tunjuk sekali lagi tak? Lagi jawapannya. Tunjuk sekali lagi jawapannya. Ke kanan sedikit. Okay, ke kanan sedikit. Ke kanan sedikit, Livanish. Kanan. Okay, bagaimana cikgu jawapannya? Okey, baik. Kita lihat jawapan Livanish dan kita lihat jawapan di sini. Kalau kita lihat jawapan yang sebenarnya dan jawapan Livanish adalah jawapan yang sama. Jadi betul. Tanya Livanish, tanya. Ganjaran untuk beliau? Ya, ganjaran untuk beliau. Okey, baik. Kita lihat untuk soalan B pula. Siapa yang boleh jawab untuk soalan B? Ada yang nak cuba? Ada yang ingin cuba? Ifti. Ifti, silakan. Jawapan saya ni. Okey, baik. Kita lihat adakah betul jawapan Ifti? Sama? Sama? Yeah, sama, cikgu. Sama. Bagus. Bagus jadi, Ifti. Okey, jadi ganjaran untuk Ifti untuk juga. Ifti. Tetapi cikgu, saya tertanya-tanya. Betul. Apa akan terjadi sekiranya kalau saya tidak melakukan atau menulis jawapan mengikut template tersebut? Adakah jawapan saya akan menjadi salah? Okey, sebenarnya tidak salah. Kalau tidak guna template, tidak salah. Tetapi cikgu sarankan anda guna template supaya senang. Kita nak senangkan hidup kita. Jadi anda nak senangkan hidup anda dan anda nak senangkan hidup cikgu yang sedang menyemak kertas anda, anda buatlah template yang sebegini. Boleh elakkan terkeliru juga betul, ya cikgu. Betul. Baiklah, jom baik. Cikgu kita teruskan. Okey, baik. Yang seterusnya kita akan lihat kita akan lihat memerihalkan transformasi. Baik, okey. Kita akan lihat memerihalkan transformasi. Okey, di mana kita akan lihat bagaimana kita nak tulis translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Okey, jika soalan itu adalah jawapannya adalah translasi, kita tidak berhenti setakat nama translasi. Kita kena tulis translasi itu apa? Putaran itu apa? Pantulan itu apa? Pembesaran itu apa? Semua ini adalah info penting untuk anda yang saya harap akan membantu anda bila anda menjawab soalan memerihalkan transformasi nanti. Okey, baik. Jadi kita lihat satu soalan. Okey, soalan ini. Okey, dalam rajah di sebelah, E tanda ialah image bagi objek E di bawah gabungan transformasi ST. Perihalkan transformasi itu. Jadi mereka nak anda bagi tahu saya T itu apa, S itu ialah apa. Baik. Jadi anda fikir, okey, kalau kita lihat gambar ini nampak macam satu kecil, satu besar. Ya. Jadi tips untuk anda kalau nampak begini, ada pembesaran di sini. Ada pembesaran. Jadi anda dah dapat pembesaran salah satunya. Jadi apakah satu lagi transformasi itu? Okey, jadi mungkin kita boleh tanya rakan anda yang berada di sini, siapa yang boleh menjawab soalan ini? Ain. Laju tu Ain. Silakan Ain. Okey, silakan Ain. Untuk T, transformasi T ialah putaran 180 darjah pada pusat negatif 2, 6. Baik. Untuk transformasi S, ialah pembesaran pada pusat negatif 1, 6 dengan faktor skala 2. Okey, baik. Kita lihat. Adakah betul jawapannya? Betul. Transformasi betul. T adalah putaran 180 pada pusat negatif 26. Transformasi S adalah pembesaran pada pusat 16 dengan faktor skala 2. Okay, sebenarnya soalan ini, walaupun kita ada dua transformasi yang berbeza, kita sebenarnya boleh gabung membentuk satu transformasi. Sebenarnya kita boleh gabung. Macam tu pula. Saya kita tanya-tanya ni, murid-murid di rumah pun mungkin ada yang terkejut. Betul. Kita boleh gabung membentuk satu transformasi. Itu yang dipanggil sebagai transformasi tunggal. Kalau anda boleh lihat perkataan itu, transformasi tunggal tu apa sebenarnya? Nyatakan satu transformasi yang menggabungkan dua tu tadi. Baik. Jadi siapa yang boleh beri cikgu jawapannya? Senang saja jawapan tersebut. Jawapan. Sharlene, silakan. Silakan Sharlene.
transformasi tunggal ialah pembesaran pada pusat negatif 3, 6 dengan faktor skala negatif 2. Ah, okey, baik. Charlene pegang kertas itu, kita semak jawapan Charlene. Baik. Adakah betul? Yeah. Pembesaran betul. Mm-hmm. Pusat negatif 3, 6. Baik, cikgu beri markah. Ini satu markah. Mm-hmm. Pusat satu markah. Mm-hmm. Faktor skala betul satu markah. Jadi bagus Charlene, kalau kita lihat pembesaran kita boleh dapat 3 markah. Putaran pun kita boleh dapat 3 markah. Translasi 2 markah dan pantulan kita boleh dapat 2 markah. Baiklah, terima kasih tadi Ain dan Charlene dapat menjawab. Jadi betul? Ganjaran untuk mereka? Ya, betul. Ganjaran untuk mereka. Untuk Ain 1. Baiklah, betul? Sementara saya nak beri ganjaran kepada rakan saya di sini. Jom kita rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Mana tadi Charlene? Okey. Charlene tambah. Saya nak cari yang ONG. KPM. Murid-murid di rumah, ayuh kita kembali ke kelas matematik bersama Cikgu Sang kita di sini. Jom kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Okey, jadi kita akan buat gabungan transformasi. Untuk segmen ini kita akan buat penyelesaian masalah. Baik. Okay, tetapi sebelum itu, dalam penyelesaian masalah, anda pernah belajar semasa anda belajar pembesaran sebelum ni, di mana anda ada belajar mengenai luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. K itu apa? K itu sebenarnya ialah faktor skala. Sebenarnya di mana anda dapat faktor skala? Baik. Anda akan dapat faktor skala selepas anda mencari pembesaran. Pembesaran tu berapa kali dia membesar, berapa kali dia mengecil. Itu adalah faktor skala. Baik, eh? Baik. Okay, baik, kita lihat soalan. Okay, ini adalah contoh soalan. Okay, sebelum cikgu pergi kepada soalan yang berkaitan dengan gabungan transformasi, cikgu beri anda soalan yang sangat-sangat senang. Cikgu beri soalan anda yang sangat senang untuk anda jawab mengenai pembesaran ini menggunakan rumus yang telah cikgu beri sebentar tadi. Baik. Okay, baik. Dalam raja di sebelah, trapezium AEFG ialah image bagi trapezium ABCD. Jadi, cuba lihat AEFG itu adalah trapezium yang sebesar mana? Kalau ABCD itu adalah trapezium yang mana satu? Jadi, anda kena lihat. Okay, baik, kalau boleh, anda lukis. Kalau AEFG bermaksud yang berada di luar. Jadi, cikgu akan lukis yang ini, yang besar. Inilah AEFG. Yeah. Baik. Di bawah suatu pembesaran pada pusat A, diberi bahawa luas kawasan berwarna ialah 168 sentimeter persegi. Hitung A, faktor skala bagi pembesaran itu. B, luas dalam cm persegi, trapezium AEFG. Jadi kenapa mereka ingin anda mencari faktor skala? Sebab anda akan gunakan info itu untuk mencari luas. Baik. Okay, baik. Mungkin ada yang sudah menjawab soalan itu. Sebenarnya soalan ini sangat senang. Jadi, siapa yang ingin mencuba? Apakah itu jawapan untuk faktor skala? Oh, itu dia. Livanesh. Dari tadi dia dah tersenyum, cikgu. Bersedia betul? Nak menjawab. Silakan. Silakan. Okey, baik. Livanesh. Bolehkah saya tunjuk jawapan saya? Oh, boleh. Boleh. Silakan. Boleh. Baik. Kita lihat adakah jawapan Livanesh sama dengan jawapan cikgu? Sama. Okay, tetapi Nisa, saya ingin tanya. Yeah. Kenapa Livanesh tambah 16 dan juga 20? Kenapa? Untuk cari panjang AE. Untuk mencari panjang AE. A sehingga E. Baik. Jadi,
Vinish tambah 16 dengan 20 dan bagus. Memang itulah yang sepatutnya anda buat. Sebenarnya untuk mencari faktor skala, apa yang anda kena buat adalah panjang image bahagi dengan panjang objek. Di sini image kita adalah AE. Objek kita adalah AB. Jadi image kita 16 tambah 20, objek kita ialah 20. Jadi dengan info tersebut, bolehlah kita mencari luas. Jadi siapa yang boleh bantu cikgu untuk siapa mencari yang luas? Nak menyambung menjawab soalan. Ya, silakan. Ifti. Ifti senyum lebar tu. Silakan Ifti. Jadi ini jawapan saya. Okey, baik. Kita lihat Ifti sama-sama. Cikgu lihat ada banyak yang Ifti tulis di sana. Okey, boleh jalan tak kira ni cikgu? Betul. Boleh tak Ifti terangkan jawapan Ifti kepada cikgu? Silakan. Boleh cikgu. Jadi untuk cari luas ni, kita kena guna formula yang cikgu bagi tahu tadi, iaitu faktor skala kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi saya dapat 75. Lepas tu kita kena tambahkan 168 ni dengan 75. Jadi saya, jawapan akhir saya dapat 243 cm persegi. Okey, baik Ifti, cikgu nak tanya, kenapa Ifti tambah jawapan akhir tu? Sebab kita nak cari luas keseluruhan tu. Bagus Ifti. Jadi tadi bagus Ifti boleh dapat satu ganjaran. Livinish pun boleh dapat satu ganjaran. Jadi tahniah. Bagus ya. Macam kawan anda beritahu tadi. Jadi anda cari dulu trapezium yang kecil ni apakah luasnya. Jadi kita dah dapat luasnya ialah 75. Soalan ingin anda mencari trapezium yang besar. Yang begini, trapezium ini. Jadi anda boleh lihat bila cikgu lukis trapezium yang besar merangkumi semua yang kecil dan berwarna. Jadi sebab itulah cikgu kena tambah jawapannya seperti kawan anda. Boleh eh? Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Mencabar sedikit. Soalannya mencabar sedikit tapi jangan risau. Okey, soalan ini akan menjadi lebih senang jika anda buat banyak soalan yang begini. Okey, baik. Soalan ini ada dua bahagian. Kita lihat bahagian yang pertama dulu. Okey, Raja di sebelah menunjukkan peta bagi suatu kawasan hutan lipur. Kawasan berwarna merupakan habitat sekawan hidupan liar. Kawasan sisi 4 ABCD. Jadi ABCD adalah yang kecil ni, ABCD. Dan QRSV. QRSV juga adalah yang kecil. Merupakan pondok pemerhatian aktiviti hidupan liar. Konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian tersebut. Dengan keadaan ABCD ialah image bagi PRTU di bawah gabungan transformasi UV. Jadi kita boleh lihat ABCD ni sebenarnya ialah image dia. PRTU ni adalah sebenarnya yang besar ni. Baik. Jadi kita boleh lihat besar jadi kecil. Dari besar dia jadi kecil. Jadi apakah transformasi itu? Perihalkan selengkapnya transformasi itu. Jadi anda boleh lihat bila dia menjadi kecil, memang melibatkan pembesaran. Tips untuk anda adalah kalau dia besar, pembesaran. Kalau dia kecil, namanya bukan pengecilan. Namanya masih pembesaran. Tetapi nak tanya dah tadi, pengecilan ke? Bukan. Bukan. Namanya pembesaran. Bezanya adalah di faktor skala tu. Okay, jadi mungkin kita dah ada jawapan daripada kawan-kawan kita di sini. Baik, murid-murid di rumah, jom kita lihat jawapan yang akan dikongsikan. Ya, Ain dah angkat tangan. Ain dah angkat tangan. Okey, baik. Silakan Ain. Okey, apakah jawapan Ain? Boleh Ain bacakan jawapan? V, pembesaran pada pusat 0.1 dengan faktor skala 1/3. 1/3. Untuk U, putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 36. Baik, kita lihat adakah betul? Betul jawapannya. Jadi macam cikgu beritahu tadi, bila dia menjadi kecil namanya pembesaran. Okey, di mana anda akan nampak perubahannya adalah di faktor skala. Kalau anda lihat faktor skalanya kurang daripada 1. 1/3 sebenarnya adalah sifar perpuluhan 333. Begitu, dia kurang daripada 1. Maksudnya dia jadi kecil. Baik. Okay, baik. Dengan pengetahuan ini, kita lihat bahagian B. Kalau kita lihat dalam soalan SPM, selalunya ada banyak bahagian. Betul. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan seterusnya. Jadi kita lihat bahagian B, apa yang dia akan tanya. Baik, sebelum itu ganjaran untuk tadi Ain ni cikgu kerana dapat menjawab Ain dengan betul. Baik.
Ain dah gembira tu. Baik. Okay, baik. Jom kita ke soalan seterusnya. Okey, baik. Soalan seterusnya adalah diberi luas pondok pemerhatian. Nampak ada perkataan luas di sana. Hmm. Bila ada perkataan luas, terus fikir rumus yang cikgu berikan tadi. Okey. A B C D adalah 4.5. Hitung luas dalam meter persegi kawasan berlorek. Jadi Nisa, sebenarnya tips untuk murid-murid di luar sana, ya, kalau ada perkataan kawasan berlorek, ada satu operasi yang anda akan buat. Operasi itu adalah operasi tolak. 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 Baik, itu adalah satu tips untuk anda. Jika ada perkataan kawasan berlorek, kawasan berwarna, jadi anda kena buat operasi tolak. Jadi siapa yang ingin cuba memberi ada jawapan? Dah ada jawapannya. Adakah jawapan? Ada masih jawapan mengira-ngira. Tak? Oh, Limanish. Silakan. Silakan. Dia takut kalau dijawab oleh putri-putri lain. Ya. Silakan, silakan. Silakan, Limanish. Okay. Mungkin Limanish nak tunjuk jawapan? Saya tunjuklah, cikgu. Baik. Okay. Nah. Oh, nak jawapannya. Okey. Okey, baik. Luas A B C D bersama K kuasa 2. Oh, panjang tu. Okey. Lepas tu Livanish, kenapa Livanish tolak jawapannya? Kerana dia nak luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek. Baik, kita tengok. Tadi jawapan Livanish adalah 36. Adakah jawapan Livanish betul? Okey, tadi Livanish dah cari 40.5. 40.5 ni sebenarnya adalah semua ini. Semua. Semua. Kita termasuk nak yang kecil tu ya, cikgu. Betul, bagus Nisa. Hmm. Termasuk yang kecil. Saya rasa saya kena bagi ganjaran pada Nisa pun. Saya boleh tampakkan pada diri saya. Betul. Jadi kita nak yang kawasan berlorek ni. Jadi kita kena tolak. Jadi kita tolak, kita dapat 36. Jadi Livanish bagus, Livanish akan dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Okey, baik. Kita lihat soalan yang seterusnya. Ini adalah soalan yang berupa seperti SPM. Okay, soalan ini ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Baik. Jadi kita lihat satu persatu. Raja di sebelah menunjukkan pelan bagi suatu taman tema air. Kawasan berwarna merupakan kawasan untuk terowong air. Kawasan heksagon P dan Q merupakan medan selera. Semasa pembinaan taman tema air, arkitek telah menggunakan konsep transformasi. Okay, baik, anda boleh lihat Q ialah image bagi P di bawah suatu pantulan. Yang ni dengan yang ni lah. Baik. Okay. Dan juga yang besar, heksagon yang besar adalah image bagi Q tersebut. Okay, baik, tentukan paksi pantulan itu. Maksudnya P dengan Q. Apakah paksi pantulan itu? Jadi siapa yang ingin mencuba menjawab soalan cikgu? P dengan Q? Charlene, silakan. Charlene, silakan. Jawapan saya ialah Y sama dengan negatif X. Okey, adakah betul jawapan Charlene? Betul. Yeah. Y sama dengan negatif X. Okey, jadi untuk pengetahuan anda, Y sama dengan negatif X sebenarnya adalah garis yang betul-betul kat tengah ni. Betul. Jadi anda boleh lihat, pantulan sebenarnya adalah seperti cermin. Dia macam mencerminkan diri. Jadi itu adalah pantulan. Okey, baik. Kita lihat yang soalan B. Soalan B? Soalan B. Okey, tadi cikgu dah sebut dah dia ada transformasi UV, gabungan transformasi UV. Okey, perihalkan transformasi U. Sebenarnya kenapa dia tak tanya transformasi V? Sebab tadi dalam soalan A dia dah tanya pantulan. Itulah transformasi V. Sekarang dia tanya transformasi U yang memang sangat sah dari kecil menjadi besar. Iaitu pembesaran. Tengok. Bagus Nisa. Ganjaran. Lagi untuk ganjaran. Ya, betul. Ganjaran untuk Nisa. Okey, baik. Tetapi Nisa, bukan setakat pembesaran. Kena tulis lagi apa dia pembesaran. Jadi siapa yang boleh beri saya jawapannya? Ada yang nak kongsikan jawapan lengkap? Ada yang boleh nak? Ya, Limanish. Okey, silakan. Pembesaran dengan faktor skala 5/2 pada pusat -5, -4. Bagus. Pembesaran dengan faktor skala 5/2 pada pusat -5, -4. Okey, baik. Bagaimana anda boleh dapat jawapan ni? Anda telah pun belajar bila anda belajar pembesaran. Tapi jangan risau, pembesaran ni sebenarnya ialah senang. Baik. Betul. Kita lihat soalan yang terakhir dalam satu soalan yang lengkap berupa SPM. Diberi luas. Tengok, luas lagi sekali luas. Luas medan selera P ialah 60. Yang ini adalah 60. Hitung luas kawasan berwarna.
Oh, mereka nak berwarna. Jadi tips untuk anda, kalau berwarna maksudnya ialah operasi tolak. Bagus. Nisa hari ini memang pandai. Saya nak ganjaran. Betul. Okey, baik. Bagaimana anda boleh mencari? Soalan ini dengan soalan yang sebelum ni adalah lebih kurang sama. Jadi siapa yang boleh kongsikan jawapan anda? Dia nak kongsikan jawapan. Silakan Ifti. Silakan Ifti. Okey, mungkin Ifti boleh tunjuk jawapan. Saya ini. Okey, baik. Kita bandingkan jawapan Ifti dengan jawapan cikgu. Jadi dia 75 betul dah tu? Betul. Lepas tu Ifti tolak. Ada tolak cikgu? Ada tolak. Itu dia. Ifti ada tolak. Jadi itu adalah jawapan yang betul. Jadi kita nak kawasan berwarna, kita kena tolak. Baiklah, nampaknya murid-murid dapat menjawab ketiga-tiga soalan dengan betul. Saya dah bersedia cikgu nak bagi ganjaran kepada tadi Charlene, Livenish dan juga Ifti. Betul. Baik, saya akan tambahkan. Wah, masing-masing tidak kurang hebatnya ya. Charlene pula. Sayalah. Baiklah, saya pun nak bagi ganjaran pada diri saya sendiri. Jom kita rehat seketika murid-murid di rumah. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ada dua. TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Tetapi kan murid-murid di rumah, kenapa di hadapan Nisan ni ada gambar teleskop dan juga ada gambar macam madu lebah ni? Apa yang berlaku ni sebenarnya? Saya pun tak mengertilah, nampak tak murid-murid? Cikgu, kenapa ni? Kenapa dengan gambar ni? Okey, baik. Sebenarnya teleskop dengan sarang madu lebah itu adalah aplikasi transformasi. Dalam kehidupan seharian kita. Macam mana tu cikgu? Sebenarnya teleskop adalah menggunakan transformasi pantulan. Sebenarnya murid-murid anda dah belajar mengenai pantulan dalam teleskop itu semasa anda belajar sains dulu. Kalau anda masih ingat, anda menggunakan kanta untuk kita lihat teleskop itu. Kanta itu adalah pantulan. Pantulan. Okay. Baik. Sarang madu lebah ni adalah sesuatu yang unik. Kalau ikutkan saya, memang unik. Ya. Kenapa? Sebab sarang madu ini boleh ada translasi, ada pantulan dan ada putaran. Dalam tiga-tiga itu boleh digabungkan membentuk semuanya sarang di madu. Sini. Betul. Dan ini yang dikatakan sebagai teselasi. Teselasi. Baik, teselasi adalah sesuatu yang baru yang anda belajar dalam topik transformasi. Sebelum ni memang tak ada perkataan teselasi ini bila kita belajar topik ni. Dalam KSSM baru diperkenalkan mengenai teselasi. Dan contoh yang paling-paling ringkas untuk anda adalah sarang madu lebah itu. Okey, apa itu teselasi? Sebenarnya teselasi adalah satu pola yang berulang. Okey, mereka adalah berulang dan mereka memenuhi suatu sata. Sata bermaksud adalah tempat itu tanpa ruang kosong. Tanpa. Itu adalah tips untuk anda. Tanpa ruang kosong. Atau pertindihan. Dia tak boleh bertindih atau dia tak boleh ada ruang kosong. Itulah maksud teselasi. Contoh adalah kita boleh lihat teselasi tiga segi tiga sama sisi. Anda boleh lihat tak ada ruang kosong dekat sana. Tak ada bertindih, tak ada. Okey, dan anda boleh lihat rhombus. Apa itu rhombus? Anda pernah belajar di tingkatan satu bentuk rhombus itu. Dan juga teselasi bukan setakat satu bentuk je. Kita boleh ada gabungan bentuk. Jadi di gambar ini kita boleh lihat gabungan segi empat sama dan juga oktagon. Itulah maksud teselasi. Jadi kalau anda lihat sarang madu lebah di mana-mana ke, anda makan ke madu, ingatlah cikgu ada sebut teselasi. Nampak je madu lebah teselasi. Teselasi, ya, betul. Okey, baik. Kita lihat soalan yang berkait dengan teselasi ini. Baik. Dan juga soalan ini adalah soalan yang berkait dengan transformasi juga. Apa itu? Translasi, pantulan, putaran, anda pernah belajar semua tu. Ya. Jadi kita akan lihat soalan yang berkait. Okey, baik. Kita lihat soalan ini.
Okay, kita lihat soalan yang sangat mudah. Adakah ini satu tesselasi? Jadi kita ada dua gambar. Satu gambar itu adalah seperti seolah-olah cermin. Kita pernah lihat cermin yang ada gambar yang sebegitu. Yeah, mungkin di tempat-tempat yang nostalgic semua tu ada cermin yang begitu. Kalau anda lihat betul-betul itu adalah tesselasi. Baik. Okay, baik. Kita lihat. Adakah A itu tesselasi? Mungkin kita tanya mereka ke semua daripada mereka. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Untuk soalan A. Ya atau tidak? Oh, ya. Mereka dah jawab. Oh, untuk kedua-dua. Okey, bagus. Divinish memang satu langkah ke atas, maju ke hadapan. Dua-dua dah telah jawab. Okey, baik. Manakala B? Untuk B, adakah betul? Ya bagaimana? Atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Divinish anggup. Ya, okey, baik. Jawapannya adalah ya dan ya. Jadi semua boleh dapat ganjaran. Okey, baik, betul eh? Tesselasi tidak ada ruang kosong dan tidak ada pertindihan. Jadi mereka adalah tesselasi. Baik, kita lihat soalan. Okey, kita lihat soalan ni. Raja di sebelah menunjukkan suatu bentuk tesselasi. Baik. Yang terdiri daripada heksagon sekata. Yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Okey, baik, satu lagi adalah tesselasi adalah transformasi isometri. Apa itu isometri? Translasi, pantulan dan juga putaran. Okey. Baik, nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk B daripada bentuk A. Baik. Bentuk C daripada bentuk A. Jadi kita boleh lihat dengan terang boleh lihat di sini ada satu transformasi yang terlibat. Tapi sebelum tu cikgu nak terangkan mengenai isometri. Baik. Okey, isometri ni sebenarnya adalah bentuknya sama, saiz pun sama. Bila kita lakukan transformasi itu, saiznya sama, bentuk pun sama. Baik. Kalau bukan isometri, bentuk masih sama. Kalau segitiga memang segitigalah kita dapat. Okey. Tapi saiz dia berbeza. Sebab itulah pembesaran itu bukan isometri. Sebab bentuk sama, tapi dah besar ataupun dah kecil. Jadi dia bukan isometri. Okey, baik. Kita lihat soalan A, apakah jawapannya? Ada yang nak kongsikan jawapan? Ya, Ain. Okey, silakan Ain. Apakah jawapan Ain? Jawapan saya pantulan. Pantulan pada garis PQ. Pantulan pada garis PQ. Okey, baik. Sebelum kita semak jawapan Ain, kita lihat soalan B. Soalan B. Apakah jawapan bagi soalan B? Oh, Ain juga nak jawab. Silakan, okay. Silakan Ain. Pantulan juga pada garis SR. Pantulan pada garis SR. Okey, jadi tadi PQ di sini. Jawapan untuk soalan B adalah SR. Okey, baik, kita lihat adakah betul jawapannya. Kita semak. Budak-budak di rumah pun semak jawapan anda di rumah ya. Okey, betul? Betul. Jawapannya, tetapi sebenarnya kita boleh ada lebih dari satu jawapan. Macam cikgu sebut tadi, tesselasi ni ada pantulan, ada translasi, ada putaran. Manalah tahu kawan anda sebut translasi, saya sebut pantulan. Cikgu, kenapa saya salah? Kenapa dia betul? Sebenarnya, kalau anda sebut translasi tapi betul, translasi sifar negatif 8, anda boleh dapat markah. Dapat markah juga. Dan mungkin kawan anda yang seorang lagi, saya ada sebut putaran, kenapa saya tak dapat markah? Sebenarnya boleh. Boleh, anda boleh dapat markah. Putaran 120 darjah. Bagaimana kita dapat 120 darjah adalah daripada sini. Ataupun bagi satu heksagon, sudut pedalaman heksagon ataupun sudut di dalam ni. Satu sudut adalah 120 darjah. Bagaimana kita dapat? Anda dah belajar di tingkatan 1. Wah, baik. Bagaimana dengan soalan B, cikgu? Kita nak simak soalan B lain juga. Betul. Jawapannya ialah pantulan. Ya, buatlah Ain tu jadi. Hebat. Cikgu, ganjaran untuk beliau? Ya, betul. Ganjaran untuk Ain. Tapi sekali lagi, ada satu lagi jawapan yang lain. Baik. Iaitu putaran sekali lagi. 120 darjah ikut arah jam pada pusat S. Jadi betul. Okay, kalau tanyakan saya, anda pilihlah yang mana satu senang. Anda boleh nampak pantulan paling senang, jadi anda pilihlah pantulan. Baik. Okay, baik. Kita lihat satu soalan di sini. Baik. Okay, raja di sebelah menunjukkan dua sisi empat PQRS dan TUVW. Sisi empat TUVW ialah imej bagi sisi empat PQRS di bawah gabungan transformasi MN.
TUVW ni ialah image. Oh, ni ialah image. Ya. Yeah. Maksudnya jadi kecil. Ya. Yeah. Jadi kecil, jadi besar dia jadi kecil. Jadi mesti ada pembesaran. Pembesaran di mana-mana. Okey. Perihalkan gabungan transformasi itu. Jadi kita ada transformasi N, kita ada transformasi M. Salah satunya ada pembesaran. Betul. Dan untuk pengetahuan anda, jika anda tulis nama pun, dah betul anda dapat satu markah. Tapi ingat, ejaan kena betul. Kena betul. Nak dapat satu markah tu memang anda kena berusaha sedikit. Betul. Pembesaran. Okey, baik. Kita lihat jawapan nombor satu. Siapa boleh beri saya jawapan? Transformasi N. Siapa nak kongsikan? Lee Vinesh, silakan. Silakan. Pembesaran dan faktor skala adalah 2/3 pada pusat P. Pembesaran faktor skala 2/3 pada pusat P. Betul. Betul. Satu ganjaran. Satu ganjaran. Okey, transformasi M pula. Siapa yang ingin jawab? Siapa nak cuba? Ifti, silakan. Ifti, silakan. Jawapan saya, transformasi M berlaku pantulan pada garis X sama dengan 5. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Betul. Jadi ganjaran juga untuk Ifti. Betul. Nampaknya cikgu setakat ini mereka dapat menjawab dengan betul. Dan kita telah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Betul. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini? Okey, baik. Anda semua telah menjawab soalan cikgu dengan sangat baik. Dan saya harap murid-murid yang berada di rumah pun menjawab soalan cikgu dengan baik. Ingat, transformasi mungkin nampak susah. Bila dengar perkataan transformasi itu, susahnya transformasi berpeluh. Okay, sebenarnya tidak. Baik. Kalau anda tahu konsep, anda boleh jawab dengan jayanya. Seperti kakak anda, Nisa, hari ini. Dapat dah dua ganjaran. Betul? Tetapi bagaimana mereka nak memantapkan lagi penguasaan dengan latihan pengukuhan lanjut, cikgu? Di mana nak dapatkan ini? Okey, sebenarnya anda boleh mencari latihan-latihan ini daripada Sumberku. Sumberku, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Sangkita dan juga murid-murid dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur, Lee Vinesh, Charlene, Ifti dan juga Nurul Ain. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih penonton di rumah. Terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Terima kasih semua. Saya Nisa K. Semoga dapat berjumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.